Assalamualaikum. Hai guys. Di video kali ini aku lagi jalan-jalan di IKEA nih. Dan aku juga mau ngejelasin gimana sih cara pesan makanan di IKEA. Mau tahu? Lanjut terus nonton videonya sampai habis ya. Nah, ini dia guys, aku udah masuk ke restorannya. Dan kita pasti bakalan lewat jalan yang ada pemisahnya kayak gini, biar antrinya itu sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak ya guys. Terus kita harus ambil satu troli buat nanti tempat makanan yang kita ambil. Nah, terus kita taruh tray di atasnya. Kebetulan traynya habis, kita mau nunggu dulu untuk traynya datang lagi. Sambil lihat-lihat minuman apa aja sih yang ada di sini. Nah, di sini juga ada dessert-dessert kecil ya, guys. Nah, kebetulan traynya udah ada nih, guys. Nanti tray itu kita taruh di atas troli yang tadi. Selain itu, di sini juga ada salad, ada kue. Nah, sekarang aku mau pesen sama mbaknya. Berikut adalah menunya. Semua menunya sudah ada di atas ya, guys. Nah, aku mau pesen bola daging yang isinya 12. Di sini pelayanannya super cepet banget, langsung bisa jadi gini. Terus juga aku mau coba makanan penutupnya. Ini aku mau croissant, karena croissant di sini tuh enak banget, favorit banget. Terus kita di sini juga disediain kayak sausnya gitu. Nah, ini sama ya kayak tadi. Terus kita langsung ke kasir. Setelah bayar, kita cari tempat duduk untuk kita makan. Wow, malam minggu ya guys, ini lumayan ramai sih di sini. Kita akhirnya nemuin tempat buat makan. Aku di sini cuma pesen satu karena kebetulan kita udah makan sebelumnya di rumah. Nanti kita juga bakal dapat peralatan makan seperti ini ya guys. Nanti dikasih pas lagi di kasir. Mashed potato, ini favorit aku. Ada sausnya. Kebalik. Jangan ditanya ya guys rasanya. Semua makanan di IKEA ini enak-enak banget kalau menurut aku. Kalian mesti coba sih. Aku benar-benar rekomendasiin banget sih makanan-makanan di sini tuh karena semuanya enak. Jadi buat kalian yang udah bosan makan junk food atau makan all you can eat, kalian bisa coba makan di IKEA. Oke guys. Next guys, croissant. Oh, aku suka banget sama croissant-nya IKEA. Itu tuh enak banget, crunchy. Manisnya pas. Terus juga di dalamnya tuh ada cheese utuh gitu loh. Jadi cheese-nya enggak melt. Cheese-nya utuh. Kalau enggak salah ada 3 macam croissant-nya, ada cheese croissant, butter croissant sama coklat croissant. Kali ini aku ngambilnya yang cheese croissant. Ini cheese-nya pakai cheddar kalau nggak salah guys. Dan aku biasa suka colekin pakai selai stroberi yang di bola daging tadi karena emang cocok banget rasanya. Jadi enak gitu loh.
Sorry ya guys, makannya gak ada cantik-cantiknya. No jaim-jaim club. Lihat cheese-nya utuh gitu. Aku lebih suka yang kayak gini sih daripada yang melt gitu. Nah ini dia, kita udah selesai makan ya guys. Terus troli sama tray-nya kita taruh di tempat penyimpanan yang sudah disediakan. Jadi tray-nya kita ambil, kita taruh di dalam rak-rak ini. Kita susun rapi. Terus nanti trolinya kita gabungin di tempat troli yang di depan itu. Nah, mulai sekarang budaya akan beberes ya, guys. See you IKEA, sampai jumpa lagi. Thanks for watching guys.